SAW bersabda, perumpamaan sholat lima waktu bagaikan sungai yang di dalam, yang dalam dan mengalir di depan pintu rumah. Yang salah seorang di antara kalian dan dia mandi di dalamnya 5 kali sehari. Hadis riwayat Muslim dari kitab At-Tahdhib. Biasanya air mengalir itu bersih dari kotoran dan lain-lainnya. Semakin dalam air itu semakin bersih dan jernih. Karena itulah di dalam hadis ini diterangkan tentang aliran air dan kedalamannya. Jadi semakin bersih air yang digunakan untuk mandi, maka semakin bersih pula badannya. Kedua hadis di atas intinya menerangkan bahwa sholat dikerjakan dengan memenuhi segala adab dan sunahnya akan menghapuskan dosa-dosa. Masih banyak hadis yang menerangkan perkara ini, walaupun dengan lafaz yang berbeda-beda. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, saat-saat ada di antara lima waktu merupakan kafarah atau penghapus dosa, yaitu dosa kecil yang terjadi di antara satu sholat dengan sholat berikutnya, akan diampuni dengan keberkahan sholat. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, seperti seorang yang bekerja di sebuah pabrik, maka debu dan kotoran mengotori badannya, tetapi di antara pabrik dan rumahnya terdapat 5 buah sungai. Apabila dia kembali dari pabriknya, maka ia mandi di setiap sungai. Itulah perumpamaan sholat yang 5 waktu. Apabila di antara waktu sholat terjadi kesalahan, dosa dan lain-lain, maka dengan sebab doa dan istighfar yang dilakukannya dengan setiap sholat, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu hadis lagi telah kita sama-sama dengarkan tentang fadilah sholat. Apabila kita mendengarkan hadis Nabi, itu ibarat kita Nabi sendiri yang berbicara dengan kita. Apabila kita mendengarkan firman-firman Allah, itu diibaratkan Allah sendiri yang sedang berbicara. Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan kita itu di dunia ini, yang mematikan kita di dunia ini. Kita bukan hidup di dunia ini, tetapi kita dihidupkan. Besok sudah kita mati, tapi ingat kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan dalam hati kita berusaha.